Yang lebo. Boleh tak terangkan secara ringkas kronologi kiamat? Ali nak kronologi pula dah. Kronologi tak kronologi, kita tak boleh tambah apa-apa dalam bab kiamat. Di kiamat ini masuk dalam alam ghaib yang akan berlaku alam akhirat. Yu'minu nabil ghaib. Rukun iman yang kelima, beriman dengan hari akhirat. Akhirat ni bermula dengan mati. Bila mati masuk alam ghaib. Apa benda dia rasa lepas pada dia mati, kita tak boleh nak tambah-tambah, melainkan ada nas Quran dan hadis. Neh. Jadi kiamat-kiamat, alamat kiamat ni memang sudah siap disebut kejadian kiamat begini, 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 begini. Cuma kita nak tegur setengah-setengah kita ni suka sangat menambah-nambah. Neh, tengok benda pelik dia kata alamat kiamat. Ini semua ni pendustaan. Jangan kata alamat kiamat, lagi Nabi tak kata. Kita tak dah dengan benda akan datang. Yang tahu Nabi, wama yang tiku anil hawa, betul tak? Nabi terang dah dalam Sahih Muslim, Sahih Bukhari, kitab Ibnu Majah, habis kitab hadis sebut. Dia ada bab belakang tu kitab Asyaratis Sa'ah atau bab Asyaratis Sa'ah. Nah, atau bab Alamatul Qiyamah. Neh, tak payah tambah. Hak Nabi sebut itulah alamat kiamat. Hak lain jangan kita pandai-pandai kata alamat kiamat. Kita bukan Nabi. Ni alam ghaib. Kita duk marah Tok Bomor, duk teka gitu ni pakai teropong buluh. Ha. Kita pun sama juga dengan Tok Bomor teropong buluh. Neh, bila pacing ikan dapat ikan haruan, ada tulis bismillah, alamat kiamat. Ha, ni satu pembohongan. Jalan-jalan tengok awal dia tulis macam Allah. Wah, alamat kiamat, boleh dalam Facebook. Dia kata, hei, mu pandai pada Nabi. Adalah kita hadis kata awal betul Allah alamat kiamat. Jangan pandai-pandai. Kau buat ini kebesaran kuasa Allah. Supaya kita tidak lupa Allah. Supaya kita sedar kerajaan Allah saja yang gagah. Kerajaan Malaysia dah kau cetak. Lepas tu dia buat Allah gitu. Faham? Jangan pandai-pandai tambah. Ni, potong-potong kayu dia tulis Muhammad akor kayu. Oh, alamat kiamat. Tak lama ni. Tak lama apa? Nabi terang belaka dah. Jangan tambah-tambah. Ada belaka dah. Hak tu yang kita kabur kat orang. Ha? Hak lain tu, Allahu a'lam. Tapi yang kita nampak, kebesaran Allah Ta'ala. Supaya kita tidak lupa Allah. Nah. Ha. Jadi kiamat ni nak berlaku, dia ada benda-benda besar yang akan berlaku. Neh, ha, dengan keluar asap negeri Yaman, keluar api, keluar imam, turun Imam Mahdi, turun Nabi Isa, Dajjal dibunuh, dia ada tertib dia. Nah, ha. Kemudian wafatnya Nabi Isa alaihi salam, keluar dabatul ardi, Yajuj Majuj dan sebagainya. Akhirnya Allah pun sampai masa last kali perintah pada malaikat tiup sangkakala. Cukup beriman takat tu. Eh, duk balas pula sangkakala tu macam mana? Mucung dia kecil ke besar? Bongok sungguh. Benda-benda lagu tu. Duduk kaji. Lepas tu nak kaji Dajjal duk negeri mana? Turkmenistan ke Rusia? Nak kaji juga. Itu bahlu punya orang. Baik mu belajar semayang mayat. Faham? Ada berlaku kematian boleh pergi semayang mayat. Duk kaji. Neh, Dajjal ni mari ikut silah mana? Nak kaji juga. Yajuj Majuj sekarang ni duduk kat mana? Ha? Nak scan juga duduk. Lepas tu jadi mengarut habis. Mengarut. Neh? Hak orang suruh belajar tu, pergi belajar, boleh beri manfaat kepada orang ramai. Hak tu kita beriman sudah dan kita jaga iman dari sekarang. Keluarlah Dajjal ke Yajuj Majuj, Allah akan selamatkan kita. Dah sekarang kita duduk ikut dah Dajjal. Macam mana nak selamat daripada Dajjal? Ulama' nak melaksanakan hudud. Bapak-bapak zalim, bapak-bapak penipu, bapak-bapak jahil nak menolak hudud. Kita masuk belah orang jahil. Lepas tu nak macam mana? Nak terlepas daripada Dajjal. Dan kan murid Dajjal kita ikut dah. Lah retuk guru mari, sipu mai, mata satu balik awal teru. Nah. Kan kabar dah kan Dajjal maknanya mengeluarkan syurga, tunjuk syurga. Mu nak tak syurga ni? Ha, mu buat benda gini. Oh, tengok syurga kita pun buat. Nah, maknanya benda-benda yang menyeronokkan kita. Sekarang ni anak cucu Dajjal belum untuk guru lagi. Ditunjuk brim lah apalah. Ha, mu siap ha, pergi kat ustaz tu ha, tak dapat duit raya. Ha, tak apa, cik tak pilah. Sekali itu ya cik pi. Cik tak pilah lepas ni. 300 punya pasal tak pi dah belajar. Zaman muda tu bodoh macam lembu dah. Masa tua ni nak belajar.